Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang mengatur segala-galanya, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, berkahi majlis ini ya Allah. Engkaulah pemilik kebenaran, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, mudahkan kami memahaminya ya Allah. Bimbing agar kami bisa mengamalkan dengan ikhlas dan bisa menyampaikan dengan tulus. Duhai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami hikmah. Allahumma aftah lana hikmah, hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Duhai Allah, lindungi majlis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima, dari doa yang tidak engkau ijabah. Lindungi majlis ini dari segala tipu daya setan, dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang ingin bahagia, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ringkas tapi mantap, pasti mantap. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama." Sungguh sangat beruntung, sangat bahagia, sangat sukses orang yang diberi hidayah Islam. Man aslama, yang menjadi Islam. Wa ruziqa kafafan, dan Allah mengaruniakan kepadanya, diberi kafafan, rezeki yang cukup. Jadi bukan dibuat kaya, bukan diberi banyak, tapi diberi cukup. Jadi bahagia itu bukan pada banyak, tapi pada cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah mengaruniakan kepadanya sifat qanaah, ridho, puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nih, kalau mau bahagia Islam, alhamdulillah sudah. Ternyata yang sekarang harus kita cari itu kecukupan, bukan banyak, bukan segala ada, tapi setiap kita memerlukan apapun dicukupi oleh Allah. Dan yang ketiga, bahagia itu ternyata ketika Allah mengaruniakan sifat qanaah, puas, senang, ridho dengan apa yang Allah berikan. Lawannya qanaah adalah tamak. Ya, bagi yang ingin bahagia itu tiga kuncinya. Maka kita bahas hari ini adalah Allah yang maha memberikan kecukupan. Al-Hasib Al-Kafi, Allah yang memberikan kecukupan. Dalam surat An-Nisa ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah
sebagai pengawas. Alaisallahu bikafin abda, bukankah cukup Allah untuk melindungi hamba-hambanya? Jadi makna al-hasib adalah Allah yang maha mencukupi dari apapun yang diperlukan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Al-kafi memberi makna Allah yang memberikan kecukupan kepada makhluk dengan kemampuannya, tangannya, apapun yang mereka perlukan, apakah yang umum maupun yang khusus, hampir sama. Tapi intinya begini, setiap saat kita ini tidak pernah bisa lepas dari Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kita setiap saat. Semua keperluan kita Allah tahu. Kenapa Allah tahu? Karena Allah yang menciptakan kebutuhan dan keperluan kita. Jadi apapun yang kita perlukan itu lebih sederhana yang kita tahu dibanding keperluan kita yang sesungguhnya. Jelas hadirin? Satu ya, yakini bahwa semua keperluan kita itu adalah Allah sangat tahu yang kita perlukan, lebih tahu dari kita sendiri. Kenapa? Karena yang menciptakan keperluan itu juga adalah Allah. Kita tidak tahu kenapa ada perut pada diri kita. Kenapa kita perlu energi? Kenapa kita harus nafas? Kita tidak pesan harus nafas. Allah ciptakan paru-paru, perlu udara, kita perlu oksigen, perlu nutrisi, dan Allah berikan semuanya sudah ada. Jadi jangan terlalu panik dengan keperluan kita, karena sebetulnya keperluan kita tuh sudah sangat diketahui oleh Allah, karena Allah yang menciptakan keperluan kita. Dua, bahwa yang kita perlukan itu sepenuhnya juga ada dalam kekuasaan Allah. Kita perlu udara, Allah yang nyiptakan, udaranya milik Allah. Jadi kalau kita punya keperluan, kita harus yakin Allah sudah tahu keperluan kita. Dan yang kita perlukan juga pasti ada dalam genggaman Allah. Coba, perlu apa yang tidak digenggam Allah? Jawab hadirin, jangan bikin saya emosian. Perlu apa? Kita perlu apa? Semua yang kita perlukan pasti itu milik Allah dalam kekuasaan Allah, apapun. Dan yang ketiga, berjumpanya, oh maaf, dan yang paling tahu apa yang terbaik dari yang kita perlukan hanya Allah. Dan yang ketiga, bertemunya antara yang kita perlukan dengan kita itu hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Oh, kalau sudah yakin ke sini, masuk ke wilayah tawakal. Maaf ya, kalau dilihat dari depan ini kan wajah-wajah banyak keperluan dan wajah banyak keinginan. Mana sih yang penting, keperluan atau keinginan? Baik, kita coba bahas ya. Ini kalau sudah yakin ini, jauh lebih tenang hadirin. Karena jaminan Allah itu, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi. Allah mencukupkannya. Innallaha baligu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan, innallaha baligul amri,
menyelaksanakan apa yang dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Jadi kecukupan itu gerbangnya diikatkannya kepada tawakal. Jadi bukan diikatkan kepada pinter, bukan diikatkan kepada keahlian, bukan kepada kehebatan, bukan pada kerja sangat keras, bukan juga pada profesionalisme. Itu semua adalah amal soleh. Tapi yang paling kuat membuat kita tercukupi adalah ketawakalan. Saya sudah tawakal, tapi kok belum cukup juga. Kecukupan dari Allah untuk kita, ayat yang tadi itu ya, Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi Allah sudah mengadakan ketentuan. Jadi tidak mesti tiap kita tawakal kemudian langsung ada. Tidak. Ada waktu-waktu yang paling pas menurut Allah. Jadi walaupun kita, aduh ini enggak ada sekali makanan, saya sudah yakin Allah Maha tahu saya lapar, Allah Maha memiliki semua rezeki, tapi kok belum datang juga. Percayalah, ada waktu yang paling pas. Saya sudah pasrah ke Allah, tapi kok jodoh belum datang juga. Apa Allah lupa gitu? Mana ada yang dilupakan Allah. Ini sih teman-teman saya ngedoanya bareng saya berlima, five angel, lima akhwat dalam penantian. Kamu terlalu dekat doanya sebelah sana, nggak akan ketukar. Dia doa bareng sama saya umroh. Kenapa dia dapat jodoh pulang umroh, saya belum? Jangan ngaranglah. Biarlah Allah yang paling tahu waktu yang paling pas, bentuk yang paling pas. Bulat saja. Enak ngomong begitu. Saya sudah 4 tahun nunggu. Ya, tenanglah hadirin. Ada yang 20 tahun. Wah, kelamaan. Shh, tenang ya. Kita coba bahas ya. Jadi yakini bahwa keperluan kita itu sepenuhnya diketahui oleh Allah, karena yang menciptakan keperluan itu siapa? Allah. Dan perlu itu bukan perlu jasa dia saja, tapi keperluan kasih sayang, cinta, ya, perlu ketenangan, perlu ilmu. Karena di dalam mengambil keputusan perlu data, perlu informasi, kita perlu pasti ada ancaman. Kita sangat memerlukan rasa aman, kita ingin dijaga, ya kita perlu rasa aman, benar? Semua keperluan itu Allah yang menciptakan pada diri kita. Jadi jangan berbuat seakan-akan Allah tidak tahu keperluan kita. Nih kalau kita doa ya, sebelum kata-kata itu terucap dari mulut kita, Allah sudah tahu apa yang mau kita ucapkan. Jadi kalau saudara punya keperluan apapun, yang kontrakan habis ya, yang buat bayar kuliah tidak ada, yang apalagi sih keperluan-keperluan? Hah? Jodoh lagi ya. Coba materi yang lain atau hadirin. Perlu apa? Skripsi? Kecil skripsi mah ya, banyak yang enggak lulus ya. Skripsi memang yang kuliah cuma saudara sendiri. Maaf ya. Ada yang dosennya susah ditemui, ada yang tugasnya disuruh mengulang, ada yang komputernya hilang tuh.
Ya, hakul yakin Allah tahu persoalan kita, keinginan kita, keperluan kita. Dua apa tadi? Hakul yakin yang menggenggam apapun yang kita perlukan, kita inginkan, kita cemaskan, pasti cuman Allah. Tidak ada yang lain. Perlu rezeki, Allah yang membagikan. Perlu ketenangan, Allah yang membulak-balik hati. Perlu jodoh, siapapun makhluk yang ada, pasti Allah yang membulak-balik hatinya. Tidak ada cinta kecuali Allah yang menyimpan di hatinya. Tidak ada ijab kabul kecuali dengan izin Allah. Tinggal berkah atau tidak, ya. Hutang, Allah sudah tahu hutang saudara, ya. Jangankan maaf, ya. Allah pasti maha tahu, tapi kita juga sudah bisa tahu, ya. Wajah-wajah punya hutang, oh dari mana? Ya, kira-kira saja, ya. Banyak melamun, terutama waktu jatuh tempo. Tiba-tiba itikaf, wah ini sudah mencurigakan. Kenapa tiba-tiba itikaf? Ya artinya kontrakan habis, ya. Allah sudah sangat tahu. Allah yang menggenggam. Jadi tidak bisa ke siapa-siapa. Mau minta apapun pasti ada dalam kekuasaan Allah. Termasuk yang mengancam kita. Yang mengancam kita pasti makhluk ciptaan Allah. Saya diancam oleh gangster. Itu si begeng itu juga tetap aja makhluk ciptaan Allah, makhluk yang diberi makan oleh Allah, diurus oleh Allah, dan tidak bisa membawa mudarat kepada kita tanpa izin Allah. Makanya tinggal hakut tawakuli, tinggal yakinnya itu benar tidak. Nah kalau udah bulat yakinnya, sebagaimana bumi dan langit ini tawakal kepada Allah, sebagaimana burung-burung yang terbang tawakal kepada Allah, itu jatuh, itu jaminan Allah kepada kita. Makin kuat tawakalnya, udah dapat. Seperti yang beberapa kali diucapkan, ya, tentang hadis siapa yang keluar dari rumah. Sebentar saya bacakan hadis ini, penting bagi yang mau yakin dengan, oh ini hadis idza kharaja rajulu min baitihi faqala, apabila seorang keluar dari rumahnya lalu berkata, bismillahi tawakkaltu 'alallahi, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah, la haula, tiada daya, wala quwwata, tiada upaya, illa billah, kecuali dari Allah. Maka qala, beliau berkata, yuqalu, dikatakan kepadanya seketika itu juga, hudita wa kufita wa wukita, engkau telah mendapat petunjuk, engkau telah diberi kecukupan dan dipelihara. Maka setan pun menjauh dari dirinya. Lalu setan berkata kepada syaitun akhar, kepada setan yang lain, kaifalaka birojulin kojhudiyah wa kufiyah wa wukiyah, bagaimana engkau bisa menyesatkan orang yang telah diberi hidayah, diberi kecukupan dan dilindungi, dipelihara oleh Allah. Ini teman-teman sekalian, ada keterangan dari seorang ulama, insyaallah perkataannya bisa dipercaya. Ada yang ulama datang ke tukang santet, ke tukang sihir, dan memang menangkap tukang sihir ini. Tukang sihir ini berkata, saya sudah mengerahkan ribuan jin, jin baratnya, ya, untuk melindungi, menjaga saya, tapi engkau begitu mudah saja melewatinya. Apa yang kau lakukan? Ini hakul yakin bahwa kalau kita tawakal dengan bulat kepada kekuasaan Allah yang sempurna, menguasai segala-galanya, tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat ataupun musibah. Dan hakul yakin janji Allah itu pasti, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun,
Surat An-Nahl 99 kalau tidak salah ya. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan bagi orang yang yakin kepada Allah dan bertawakal kepada Rabb-nya. Jadi jin-jin itu, setan-setan itu enggak berdaya. Tidak rumit untuk memahaminya hadirin. Mau jin, mau setan, mau apapun itu makhluk ciptaan Allah yang tunduk takluk kepada kekuasaan Allah secara sempurna. Allah mengetahui, tawakal itu amalan hati ya hadirin. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui ini hambanya yakin kepada Allah, bulat, utuh, ajeg, hakul yakin. Allah tidak menyia-nyiakan dirinya. Sebagaimana Nabi Ibrahim hakul yakin kepada Allah, walaupun ditawari mau ditolong oleh malaikat Jibril, cukup Allah saja yang menolong. Dan mudah bagi Allah membuat api itu menjadi dingin. Nabi Musa diperintahkan menuju laut, di belakangnya Fir'aun dengan bala tentara yang canggih, di depannya adalah lautan. Hanya karena hakul yakin perintah Allah itu benar, hakul yakin Allah tidak pernah mengecewakan, tidak pernah mengingkari janji, patuh saja di depan lautan, di belakang bala tentara musuh. Kalau Allah melindungi tidak usah dibalik tiba-tiba perang. Nah, ini sunnatullahnya tidak seimbang. Cukup saja sesuatu yang tidak terduga, terbelahlah lautan, masuk, nyebrang, dan giliran bala tentara Fir'aun masuk, tutup. Jadi kalau ada yang punya kekuasaan besar menurut ukuran duniawi ya, super power atau apapun, cara Allah mengalahkan mereka begitu mudah saja bagi Allah. Jadi tidak harus membayangkan, wah itu melawan suatu yang berkuasa, yang adikuasa. Kalau Allah mau, sangat mudah bagi Allah, banyak jalan tanpa harus diadu begini. Benar? Sekarang apa sih di alam semesta ini, di dunia ini yang bukan ciptaan Allah? Ada tidak? Jawab. Adakah di dunia ini sajalah yang bukan ciptaan Allah? Ada tidak? Adakah yang bukan milik Allah? Ada? Adakah yang di luar atau bisa lepas dari genggaman Allah? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Apapun, siapapun, sebesar apapun, mau yang terbesar, paus atau apa sih makhluk yang lebih besar dari paus, atau yang terkecil, kumin ya, kuman kan kecil, ini lebih kecil dari kuman, kumin, ngarang hadirin, maaf hadirin. Semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya dalam kekuasaan Allah mutlak. Maka hadirin sekalian, hidup ini hati itu harus bulat saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat malam Jumat yang lalu, boleh dibacakan sekali lagi tawakalnya Nabi Nuh seperti apa? Surat Yunus ayat 71 ya. Ustaz bisa bantu bacakan? Quran surah Yunus surah ke-10 ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba'a Nuh
إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا ينظرون. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya. Ini kepada Rasulullah untuk menceritakan bagaimana nih ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya yang menolak terus, yang ketika itu tidak mau mengikutinya. Hei kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal bersamaku dan peringatanku kepadamu dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Oleh karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Kemudian janganlah keputusan itu dirahasiakan. Lalu lakukanlah terhadap diriku. Janganlah kamu menunda memberi tangguh kepadaku. Masya Allah, hadirin. Saking bulatnya yakin bahwa Allah pelindung dirinya. Eh, kaumku, ayo. Ini makom Nabi ya. Saya enggak gini-gini amat. Tapi di hati insya Allah mau seperti ini. Hei kaumku, ayo. Jika kamu berat saya dakwah kepadamu dan tidak suka saya bacakan ayat-ayat Allah kepadamu, saya tawakal kepada Allah. Ayo. Bulatkan tuh putusanmu mau mencelakakan saya tuh. Kumpulkan sekutu-sekutumu. Enggak usah pakai rahasia-rahasia. Ayo, enggak usah ditunda. Ayo der-der weh. Mungkin begitu hadirin. Hasilnya seperti apa? Celaka atau selamat? Itu kaumnya yang ditenggelamkan oleh Allah. Kata Imam Ibn Qayyim ya, kalau orang tawakal tuh seperti ini nih hasilnya. Beliau berkata, semoga Allah merahmati beliau, tawakal merupakan salah satu sebab terkuat. Salah satu sebab terkuat yang dapat digunakan oleh seorang hamba seperti kita ini untuk menolak apa yang tidak mampu ia tolak dari gangguan itu. Jadi kita udah enggak daya nih. Misalkan ada anjing, Doberman, entahlah apa namanya, anjing besar kuat menyeringai dan kita, waduh, ah kagok anjing, singa aja, ya, ya. Sebetulnya anjing juga udah horor hadirin ya. Singa dan kita terpojok, gak berdaya. Dan hati kita menjadi pasrah total. Ya Allah, hanya engkau hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Udah, beleng aja yang terbayang. Hanya Allah satu-satunya yang berkuasa. Singa itu ciptaan Allah. Singa milik Allah. Singa takluk kepada Allah. Dan kita pun tidak ada daya. Itu sangat mudah bagi Allah untuk memalingkan singa. Apa sih singa ya? Dan kisah-kisah seperti ini banyak sekali hadirin ya. Bagaimana ada pejuang yang di sebuah negara tirani ditangkap kemudian dimasukkan ke penjara anjing lapar yang memang sengaja dibuat lapar. Tapi ketika dilihat ternyata anjing itu tidak menggigit, malah duduk. Dan ulama tersebut ngasih makan ke anjing tersebut. Lalu sholat saja dan anjingnya tidak mengganggu sama sekali. Ini tidak rumit kalau dengan ilmu keyakinan. Anjing itu makhluk ciptaan siapa? Apa pekerjaannya binatang itu? Bertasbih.
yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tanpa izin Allah tidak bisa ganggu. Semua bukan hanya anjing, termasuk virus COVID. COVID. Kalau COVID terlalu Sunda ya, tapi kumaha mana yang kena COVID euy? Encan, kayak mau itu nunggu giliran. Kenapa kita tidak berlindung sedang COVID itu tidak punya pilihan? COVID hanya bergerak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Baca dengan yakin pagi hari 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa samiul alim. Bismillah, dengan nama Allah, lai bismillahilladzi, yang tidak bisa membawa mudarat, la yadurru ma'asmi syai'un fil ard, di bumi ini wala fis sama, di langit, wa huwa samiul alim, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Yakin, yakin itu yang paling mahal. Karena ana inda dzanni abdi bi. Kita ada yang kadang-kadang yakin ya, seringnya tidak yakin. Terutama kalau lagi kepepet tuh ya suka. Aduh ya Allah. Baru sekarang nih kepepet total. Tolong. Kalau bagai telur di ujung tanduk dan kerbaunya itu lagi pilek ya, bersin-bersin, itu terancam sekali itu telurnya. Nah, orang yang betul-betul hakul yakin hanya Allah. Allah yang maha dekat, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Tidak akan jatuh sehelai rambut pun tanpa izin Allah. Tidak akan datang satu butir nasi pun tanpa izin Allah. Allah lah penguasa mutlak segala-galanya. Wah, kalau dilatih seperti itu, masya Allah. Jadi kita tidak bersandar ke siapa-siapa. Kalau mulut boleh, boleh saya minta bantuan ini, bantu angkatkan meja, mulut boleh. Kang, kontrakan saya habis. Saya sudah berusaha pinjam, belum ada, baru ada setengahnya. Saya berniat pinjam, tapi sejujurnya saya belum tahu kapan bisa dikembalikan karena saya belum punya kelihatan remeng-remeng buat mengembalikannya. Tapi saya yakin Allah yang menentukan segala-galanya. Saya tidak punya jaminan apa-apa, Kang. Tapi Allah jaminannya bahwa saya tidak akan mengingkari janji. Saya niat bayar dan Allah memampukan saya akan bayar. Di hatinya, ya Allah, hanya Engkaulah pembagi rezeki, tidak ada selain Engkau. Jadi Akang kontrakan habis. Iya, uangnya enggak ada. Iya, sama, Kang. Bahkan saya mah sudah di luar rumah. Sakit hati jangan, enggak ada sakit hati. Sakit hati itu kalau bersandar ke makhluk. Kalau bersandar ke Allah, alhamdulillah, tenanglah, Kang. Kita senasib sepenanggungan. Allah mengetahui siapa yang bersandar ke orang, siapa yang bersandar kepada ikhtiar, siapa yang bersandar kepada kepintaran, siapa yang bersandar kepada keahlian, dan siapa yang bersandar ke Allah. Yang terjamin itu yang bersandar ke Allah. Walaupun kita punya ilmu, tidak bisa disandarin. Walaupun kita gigih habis-habisan, itu mah amal soleh saja. Ikhtiar itu amal soleh. Tidak harus kok kita sudah membanting-banting tulang, memeras keringat, harus dapat hasil. Enggak. Bagi kita kerja keras itu amal soleh saja. Sedangkan pemberian Allah, biar Allah yang ngatur kapan waktunya,
bagaimana bentuknya, gak usah rewel. Selama ini aja kita diurus oleh Allah. Mungkin ada yang nanya, gimana saya supaya yakin kepada jaminan Allah? Supaya yakin kepada jaminan Allah, lihat sepanjang hidup kita apa yang kurang dari Allah. Jawab batu hadirinya, saya udah hut-hut kayak gini, tapi saya tidak boleh berharap dari makhluk ya. Cuman gimana gitu ya, udah nanya melongo aja. Kalau saya berharap pasti saya kecewa. Enggak kecewa, cuma jengkel aja. Jengkel juga ciri-ciri kurang ikhlas. Jadi ingat-ingat dari zaman kita janin, ingat gak waktu kita janin? Enggak ya, kita kan belum jadi otaknya. Coba kita perkirakan janin, beres rezeki kita, gak bisa mikir, belum tahu apa-apa. Jadi bayi, gak bisa apa-apa, beres. SD, beres. SMP, beres. Terus sampai sekarang, apa yang kurang? Kan tidak ada pemberian Allah yang kurang. Yang kurang itu kurang syukur, kurang sabar, kurang ridho, kurang sungguh-sungguh. Masa ada pemberian Allah yang kurang? Tapi Allah telat nih, harusnya sekarang nih. Gak ada yang telat, kita aja yang telat ke Allahnya beneran. Ini harus dimiliki hadirin. Kalau enggak ya kita repot terus. Dan itu ya, hudita wa kufita wa wukita, itu luar biasa itu. Yang pertama hidayah. Solusi itu hidayah hadirin. Tanpa hidayah tidak ada solusi. Petunjuk itu solusi. Yang kedua kecukupan. Kecukupan ini bukan masalah kecukupan materi. Enggak, itu mah kecil lah ya. Banyak keperluan lain yang tidak kelihatan, tetapi kita memerlukannya. Seperti ini wajah-wajah kulang katih tayang ya. Nah, itu kita memerlukan katih tayang ya. Astagfirullah. Allah tahu saudara gersang, kurang kasih sayang. Tapi kalau kita nyari kasih sayang orang, siapa yang menyayangin model kita kayak gini? Kita saja kurang menyayangi, berharap kasih sayang manusia, kecewa. Berharap dicintai manusia, cintai dong saya. Aduh gimana ya, kurang, saya tuh kurang cinta semua. Dan gak bisa dipakai. Cinta kamu, harus cinta. Kumaha malah jadi horor begini, hilang. Tadi mah ada dikit, sekarang habis. Gara-gara dipaksa. Sudahlah. Makanya kalau nanti saudara naksir seseorang, istiqoroh, siapa tahu yang ditaksir tuh gak ada catatannya jodoh, ya kan? Jangan udah keluar modal, ternyata gak ada catatannya. Pasti gak jadi itu. Besok nih ya, mau pilpres, tenang aja, saudara gak usah pengen jadi calon presiden, kejauhan ya. Gak usah terlalu serius dengan pilpres sampai berantem, biasa weh ya. Ya tetap yang menentukan adalah nanti Allah Subhanahu wa taala. Memang ada demokrasi ini kan siapapun suaranya satu ya. Kalau diibaratkan pesawat terbang, suara pilot, suara penumpang, suara mekanik, suara pramugari, pramugara, satu. Kalau ada dua pilihan dan penumpang boleh milih, kata yang satu, kandidat, saya akan terbangkan pilot pesawat ini menuju
tempat yang saudara tuju. Kata kandidat yang lain, kalau saya terpilih menerbangkan pesawat ini, saya akan beri saudara di business class yang memilih saya, dan makanan terenak. Kira-kira mana yang dipilih? Yang ke satu, yang kedua? Hah? Ini dua-duanya kita nggak tahu dia pilot atau bukan. Saya gratiskan, saya kasih business class, pasti orang suka. Wah, enak dong, udah gratis business class, milih yang kedua, padahal yang pilot asli itu yang tadi. Dia nggak tahu apa-apa, ya siap-siap aja jatuh dengan pesawatnya. Nah, kadang-kadang dalam pemilu tuh kita tidak tahu kemampuan yang aslinya, benar? Ya udahlah, istiqoroh aja lah. Istiqoroh, lihat akhlaknya, lihat akidahnya. Masih jauh dari pilpres ya. Kemudian minta tolong ke Allah kalau mau ikutan ya. Udah ngomong-ngomongin itu. Udah sudah barusan ya. Gimana ah kalau kita sedang rapat menentukan ini ke sana itu, jangan dulu berantem. Lebih baik diskusi baik-baik, istiqoroh. Karena yang paling tahu yang terbaik hanyalah Allah. Anak mau sekolah di mana, tukar pikiran baik-baik, jangan pakai bertengkar, jangan pakai ngotot, dan tetap nanti Allah yang menentukan. Siapa nih antara suami dan istri yang kira-kira paling diijabah oleh Allah, yang paling bulat tawakalnya ke Allah, yang akan dicukupi oleh Allah. Jadi jangan mudah bertengkar, mudah berdebat yang saling marah-marahan. Kan ada Allah. Allah memperhatikan kita lagi bertengkar. Padahal yang dipertengkarkan enggak ada takdirnya, ya. Nah, tukar pikiran jernih. Ya, ada Allah yang mendengar, cari informasi, tanya ke ahlinya secara syariat, ikhtiar, istiqoroh. Ya Rabb, hanya Engkau yang Maha tahu. Tetapkan yang terbaik untuk anak kami, di mana yang paling bisa membuat dekat denganmu, yang paling membuatnya siap kapanpun meninggal bisa pulang selamat. Kan sebetulnya visi mendidik anak itu begitu, siap kalau anak meninggal kapanpun, bukan hanya siap sukses di dunia, gelar ini sekolah. Nanti gimana kalau meninggal umur 18 udah balig, umur 16 udah balig, kita sekolahkan di mana, siap tidak dia ngadepin kematiannya, husnul khotimah atau tidak. Jangan kita siapkan untuk nanti meneruskan perusahaan, untuk meneruskan ini, bisnis ini, nanti ke depan teknologi, itu boleh dipikirkan. Tapi kalau meninggal pas SMA gimana? Meninggal pas kuliah gimana? Nah, itu harus minta ke Allah, ya Rob, berikan tempat sekolah yang membuat senantiasa dekat denganmu. Nah, bulatnya tawakal itu akan lebih banyak mendatangkan pertolongan. Jadi jangan sampai hanya diskusi-diskusi, sibuk cari informasi sana-sini, tapi tidak mengandalkan Allah. Karena Allah yang menguasai kejadian. Terima kasih hadirin sekalian. Ada pertanyaan kah? Tidak ada. Alhamdulillah. Saudara mengerti aja ya, bahwa tidak perlu berlama-lama. Allah sedang memperhatikan kita tidak? Jawab. Setiap patah kata yang diucapkan didengar oleh Allah? Ada perhitungannya tidak? Ada. Ceramah ada yang sadar, sedang, kadang sadar Allah sedang mendengarkan, kadang tidak ingat karena sibuk dengan bicara sampai lupa Allah sedang mendengarkan. Yang terbaik itu setiap kali mau bicara ada keyakinan Allah sedang mendengarkan.
dan saya harus mempertanggungjawabkan perkataan ini. Di dalam dakwah itu tidak harus kita berbuat supaya orang paham sampai kita melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah agar orang suka. Enggak penting. Karena yang membolak-balik hati adalah Allah, bukan jago bicara, bukan strategi dakwah. Enggak, hadirin. Kalau ikhlas bicaranya dan benar, nanti Allah lah yang mengatur. Sehingga guru-guru yang mulia itu tidak riweh di dalam dakwah itu, ya. Di depan 1.000 orang, di depan 100.000 orang, di depan 1 orang sama, karena yang menilainya juga Allah. Tapi kan mubadir ceramah di depan 5 orang. Lah yang 5 orang ini siapa tahu takdirnya yang satu jadi presiden, yang satu jadi wakil presiden, yang satu jadi istri presiden, ya kagok hadirinnya. Sedang yang satu jadi orang tua presiden. Astagfirullah. Aduh, baru juga bicara dicatat, ini dicatat oleh Allah. Ampun ya Allah, ampun. Begitulah juga nih, kalau mau nikah enggak usah rayuan gombal. Terang bulan, enggak usah gitu ya. Enggak usah pinjam jaket teman. Enggak usah pinjam motor teman. Allah tahu modal kalian. Asli hadirin, karena nanti yang menentukan jodohnya juga Allah. Gak usah juga, kau maunya apa sih? Aku tak suka rambutmu lurus, ingin keriting. Dikeriting demi kebahagiaan si calon itu, padahal belum tentu jodoh. Udah dikeriting, lupa, aku teh senengnya yang lurus. Tuh dibetotin. Nyiksa diri. Juga tidak usah menyuap adiknya demi pendekatan, supaya gak usah strategi gitu. Lempeng, lurus, apa yang Allah suka lakukan, Allah tidak suka tinggalkan. Karena yang menentukan segala-galanya tuh Allah. Kita ikhtiar itu adalah amal soleh. Makanya kita tidak usah mengada-ada. Maaf ya, seperti dagang di sini ada kompetitor, saingan. Ya udah, nggak apa-apa. Ini hamba Allah, ini hamba Allah. Tapi gara-gara dia dagang, omzet saya jadi menurun. Enggak lah, memang jatahnya segitu. Mungkin dari sini berkurang, nanti anak tiba-tiba dapat beasiswa, istri kreatif malah diangkat jadi dirut, direktur urut ya kepada. Ya, rezeki dari Allah tidak harus satu jalur, tidak harus sesuai rencana, tidak harus terbayangkan. Rezeki dari Allah suka-suka Allah aja. Kita kan udah rada lama hidup, benar? Halo, udahlah, saya yang paling tua di sini ya kan. Udah lama nih, 61 tahun hidup, gak kebayang sama sekali rezeki itu, Pak. Termasuk adanya pesantren ini, adanya usaha, tidak pernah terbayangkan. Tapi, ada aja. Makanya, sudahlah. Jangan bersandar ke siapapun. Terbukti, kita selama hidup dicukupi Allah. Tenang ya, nanti akan ada kesusahan, kesulitan, biasa aja, hadapi saja dengan senyuman. Tak manyun juga tetap sulit, mending senyum ya kan. Ya percayalah, Allah memperhatikan kita setiap saat. Allah tahu pikiran kita, Allah tahu isi hati kita, Allah tahu sujud kita, Allah tahu apapun yang kita lakukan, Allah tahu persis
kepada siapa hati ini bersandar, belajarlah putus berharap dari makhluk. Ya begitu. Terima kasih sahabatku sekalian, semoga ada hikmahnya. Jangan lupa doa yang tadi ya, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jangan bersandar kepada janji siapapun. Jangan takut dengan ancaman siapapun. Karena Allah lah yang menentukan segala-galanya. Terus berlindung kepada Allah, makin sempurna bulat. Enggak akan bisa ada yang celakakan kecuali yang sudah ditetapkan Allah untuk kita, dan itu yang terbaik dari Allah. Sahabat juga tawakal, ada yang terbunuh, pasti itu yang terbaik. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk kami. Jadi dialah Allah maula kami, pelindung penolong kami, dan kepada Allah lah orang yang beriman bertawakal. Insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Oh, kita bersedekah dulu sambil kita baca Quran dan kita tutup dengan doa ya. Ya Allah, jadikanlah sedekah ini benar-benar membuat Engkau ridho kepada kami. Taqabbal minna ya Karim. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Wa min sharri nafathati fil 'uqad. Wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min
شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا الله يا كريم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا وكيل يا الله. Terima kasih atas semua nikmat ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabb, kami mohon kepadamu, ampuni semua dosa kami ya Allah, seluruhnya, sepanjang hidup ini. Ampuni hati kami yang sering menyekutukan Engkau dengan selain Engkau. Ampuni kami sering berbuat musyrik ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang tidak kami tahu. Ampuni ya Allah, Engkau tahu kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu, lebih sibuk mencari pujian makhlukmu daripada mencari ridhomu, lebih sibuk ingin dicintai makhlukmu daripada ingin dicinta olehmu. Ampuni kami lebih banyak menghibah kepada makhlukmu yang tidak punya apa-apa. Ampuni kami sering berharap dari makhlukmu yang miskin papa, padahal Engkau lah pemilik segalanya. Ya Allah, ampuni semua kemunafikan kami. Engkau tahu betapa bedanya yang kami tampakkan dengan yang tersembunyi. Ampuni segala kesombongan-kesombongan kami. Padahal Engkau tahu apapun yang ada pada diri ini hanyalah milik-Mu. Ampuni segala ujub diri kami ya Rabb. Astagfirullah, segala kedengkian. Betapa sering kami tidak menyukai pemberian-Mu terhadap hamba-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ampuni semua kedurhakaan kami ya Allah. Astagfirullah. Ampuni kurang adab kami kepada orang tua. Ampuni ya Allah semua luka yang ada di hati orang tua kami. Muliakan dan sayangi orang tua kami ya Allah. Karuniakan hayatan thayyibah, husnul khatimah, lapangkan kubur, jadikan ahli sorga. Rabbana ampuni dan sayangi guru-guru kami ya Allah. Hamba yang menjadi jalan kami mengenal-Mu. Hamba yang menjadi jalan kami mengenal jalan-Mu. Jadikan kebaikan apapun yang kami lakukan mengalirkan pahala bagi orang tua dan guru-guru kami. Ampuni dosanya ya Allah, muliakan keluarga dan keturunan. Ya Allah, Rabbana ampuni dan sayangi hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami.
yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, Engkau tahu. Sempurnakan balasan ganjarannya, ya Allah. Ya Rob, ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti, sengaja, tidak sengaja. Lapangkan hatinya yang bisa memaafkan kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni kaum muslimin yang pernah menyakiti kami. Ampuni dosanya, muliakan sisa usianya. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Doa yang maha menatap, jadikan saat ini saat ijabah doa, ya Allah. Hanya Engkau yang kuasa mengabulkan. Engkau janji, ya Allah, janjimu pasti Engkau tepati. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Hadirin, bagi yang mau doa masing-masing silakan, pasti didengar oleh Allah, tidak ada keraguan. Doalah hadirin. Siapa lagi yang nolong kita selain Allah? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, berikan kekuatan iman bagi yang masih lemah dan rapuh. Berikan nikmat ibadah bagi yang belum khusyuk. Cukupi ya Allah dengan rezeki yang halal, berkah bagi yang kekurangan, yang perlu, yang dililit hutang, bayarkan ya Rabb. Ya Allah, berikan jalan keluar bagi hambamu yang sedang dihimpit kesulitan, masalah ya Fattah. Berikan pendamping terbaik yang menantikannya, ya Allah. Rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh-soleh, yang mendambakan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, golongkan kami menjadi hambamu yang istiqomah, ahli tawakal, sampai husnul khatimah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah, hadirin, jangan lupa tawakal adalah ilmu hati, sedangkan tubuh kita punya kewajiban menyempurnakan ikhtiar sesuai sunnatullah dan menyempurnakan doa. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.